Minggu lalu sotonya udah, minggu ini pergedelnya. Kalau pergedelnya ini lucu. Anak-anak tuh makan pergedel kalau cuma sama si soto ayam itu. Jadi kalau saya masaknya lebih, lalu besokannya dikasih pergedel sama sayur yang lain, buat mereka, nggak mau mami. Kok makan pergedel nggak sama soto? Atau mereka akan tanya, sotonya mana? Demikian juga kalau saya masak soto, nggak ada pergedelnya, mereka tanya, mana pergedelnya? Jadi menurut mereka, itu nggak boleh dipisahin. Lucu kan? Nah, pergedel kali ini saya biasa bikin, saya suka masukin bawang goreng di kentangnya. Coba lihat gimana. Moga-moga resepnya juga cocok buat teman-teman dan bisa disiapkan untuk makan sama si soto ayam atau makan begitu aja dengan sayur yang lain juga bisa. Yuk, sama-sama kita lihat gimana cara bikinnya. Jangan lupa resep soto ayam di video yang kemarin ya. Nanti saya masukin juga linknya di description di bawah. Okay, let's cook together!